Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, thumma salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim yang kami taati, wabil khusus yang hadir di tengah-tengah kita, Al-Mukarram Gus Mihran Zubaidi. Sehat Gus? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa NU TV Turen, berjumpa kembali dengan kami NU TV Turen yang disupport oleh Nuker Lazisnu LTN NU dan LTNU MBCNU Kecamatan Turen. Selamat melakukan ibadah puasa untuk kaum muslimin muslimat nahdiin nahdiat. Semoga dengan berpuasa ini akan mengantarkan kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaitannya dengan kegiatan bulan Ramadan atau beberapa kejadian yang ada di dalam bulan Ramadan, kali ini akan disampaikan materi yang berjudul Nuzulul Quran. Apa dan bagaimana Nuzulul Quran akan diulas tuntas oleh Gus Mihran Zubaidi. Oleh karena itu, tetaplah di NU TV Turen. Moga Gus. Okay, terima kasih Bapak Solihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa NU TV Turen yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini tema yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Moderator, yakni Bapak Ustadz Solihin, adalah Nuzulul Quran, di mana pada setiap kali bulan Ramadan maka umat muslim khususnya Nahdlatul Ulama akan melakukan dan memperingati satu peristiwa, yakni peristiwa Nuzulul Quran. Akan tetapi dari setiap kaum muslim khususnya Nahdlatul Ulama di dalam memperingati Nuzulul Quran, mungkin banyak dari mereka yang belum mengerti, belum faham apa sebenarnya Nuzulul Quran, kapan Nuzulul Quran itu berlangsung, dan kenapa kemudian Nuzulul Quran itu diperingati oleh warga Nahliyin khususnya pada saat tanggal 17 Ramadan. Ini yang menjadi penting untuk kita kupas agar supaya apa yang kita amalkan itu betul-betul berdasarkan dengan ilmu, tidak hanya sekedar mengamalkan saja akan tetapi sesuai dengan ilmu yang memang betul-betul sesuai dengan apa yang telah dimaktub dan juga dijelaskan oleh para ulama. Nuzulul Quran ini memiliki arti turunnya Al-Quran. Dari kata nazala yang memiliki arti turun, Al-Quran memiliki arti Al-Quran, berarti Nuzulul Quran ini adalah arti secara utuhnya lugawi. Adalah turunnya Al-Quran. Ini ku arti secara lugawi ya? Kucing. Secara lugawinya seperti itu. Akan tetapi dari arti Nuzulul Quran secara lugawi turunnya Al-Quran ini, banyak sekali perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Quran ini turun dengan cara yang seperti apa? Kalau kita melihat dari sejarah-sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Quran turun sesuai dengan situasi dan kondisi. Betul. Tidak langsung 30 juz turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kenapa kemudian bahasa Nuzulul Quran ini, apalagi di dalam Al-Quran ini banyak sekali ayat-ayat yang menyitir, yang mengatakan bahwasanya Quran ini turun pada saat bulan Ramadan. Seperti ayat yang ada di dalam surat Al-Baqarah, Syahrur Ramadan alladhi unzila fihil Quran, bahwa di dalam bulan Ramadan ini diturunkanlah ayat-ayat Al-Quran. Ada lagi yang mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr, di dalam surat Al-Qadr itu
yang mana arti daripada ayat itu, tafsir daripada ayat itu, Al-Qur'an diturunkan pada saat malam Lailatul Qadar. Dan kita kenal Lailatul Qadar ini pun juga terjadi, kebanyakan terjadi di bulan Ramadan. Ada lagi ayat di dalam surat Ad-Dukhan yang mengatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, bahwa Quran ini diturunkan pada saat malam-malam yang penuh berkah. Di mana malam-malam yang penuh berkah ini pun juga ditafsiri oleh ahli tafsir adalah malam-malam pada saat bulan Ramadan. Nah, kemudian yang perlu untuk kita kerucutkan adalah kenapa kemudian kebanyakan dari masyarakat kita ini mengerucutkan malam bulan Ramadan pada saat tanggal 17 Ramadan ini sebagai peringatan nuzulul Quran. Ini yang paling penting untuk kita kupas. Bahwa di dalam ayat, saya akan menjelaskan satu ayat dulu di dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di sana diterangkan bahwasannya inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an pada saat malam Lailatul Qadar. Maksud daripada Al-Qur'an diturunkan pada malam-malam Lailatul Qadar itu adalah ayil Qur'an jumlatan wahidatan minal lauhil mahfuz ila samaid dunya. Jadi Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar itu adalah Quran secara keseluruhan jumlatan wahidatan. Kalau bisa kita katakan semua Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, yakni 30 juz itu, tapi diturunkan tidak langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi diturunkan dari Lauhil Mahfudz menuju langit dunia. Nah, ini maksud daripada Quran diturunkan pada saat malam Lailatul Qadar. Nah, yang sehingga kemudian ada ulama yang mengatakan, oh kalau begitu tanggal 17 Ramadan itu bisa dikatakan itu adalah malam Lailatul Qadar. Ada lagi yang mengatakan, oh tidak bisa, malam Lailatul Qadar itu kebanyakan berada di 10 hari terakhir. Yang terakhir. Nah, ini adalah perbedaan-perbedaan cara pandang daripada para ulama. Nah, dari pengertian yang awal yang mengatakan bahwasannya nuzulul Quran itu adalah Quran diturunkan dari Lauhil Mahfudz menuju langit dunia. Kemudian ada ulama lain yang mengatakan, ada ulama lagi yang mengatakan bahwasannya tanggal 17 Ramadan itu adalah tanggal di mana Al-Qur'an pertama kali dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada perbedaan di dalam ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar, di dalam ayat syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an, berarti di sana adalah adanya turunnya Al-Qur'an dari Lauhil Mahfudz menuju langit ke dunia. Langit dunia. Lah, dari langit dunia inilah nantinya akan dibawa sedikit demi sedikit oleh malaikat Jibril, dibacakan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menurut salah satu ulama mengatakan bahwasannya yang pertama kali dibacakan adalah surat Iqra, Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq, sebanyak 5 ayat, di mana ini diturunkan pada saat tanggal 17 Ramadan. Yang sehingga kemudian 17 Ramadan niki adalah nuzulul Quran, yang dalam artian bukan dari Lauhil Mahfudz menuju langit dunianya, tidak, tapi nuzulul Quran dalam artian malaikat Jibril pertama kali menurunkan surat ini, membacakan surat Al-Alaq ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang dijadikan patokan oleh para alim ulama untuk menentukan peringatan nuzul Quran pada tanggal 17 Ramadan. Karena pada tanggal itu surat wahyu yang pertama kali diterimakan kepada Nabi Muhammad, yaitu surat Al-Alaq pada tanggal 17 Ramadan. Nah, ini kadang-kadang dari kalangan-kalangan yang mengatakan bahwasannya peringatan nuzulul Quran itu tidak ada dasarnya, memang kalau dikorelasikan dengan ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar, ya memang tidak nyambung. Karena apa? Karena makna daripada inna anzalnahu fi lailatul qadar ini nuzulul Quran dari Lauhil Mahfudz menuju langit dunia. Sedangkan pada saat 17 Ramadan ini, sebagian ulama mengatakan bahwa ini adalah ayat pertama yang dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Jadi tadi itu yang dari Lauhil Mahfudz ke langit dunia itu
lengkap 30 juz. Nggih, ya? Lengkap 30 juz bersama dengan makna-maknanya pada saat itu. Baru kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada pada waktu itu. Sesuai dengan situasi dan kondisi. Sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, sedangkan dasar daripada tanggal 17 Ramadan itu adalah pertama kali daripada Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Malaikat Jibril, itu adalah di dalam surat Al-Anfal ayat 41, di sana dikatakan in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Di sana dikatakan bahwasannya yaumal furqan, yakni hari diturunkannya Al-Qur'an itu berada pada saat yaumal taqal jam'an, hari di mana perang Badar itu berlangsung. Ketika diruntut sesuai dengan tanggalnya, perang Badar itu berlangsung pada saat 17 Ramadan. Maka bisa dikatakan kesimpulannya adalah pada saat 17 Ramadan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mendapatkan wahyu yang pertama kali, yakni surat Al-Alaq sebanyak 5 ayat itu. Ini yang menjadi dasar peringatan daripada nuzulul Quran. Nggih, mungkin itu sedikit tentang terkait dengan nuzulul Quran, Pak Solihin. Dan yang paling penting lagi adalah peringatan nuzulul Quran itu tidak hanya sekedar diperingati dengan kemeriahan saja, akan tetapi bagaimana caranya dengan adanya nuzulul Quran kita sebagai umat muslim niki semakin tergugah untuk selalu membaca Al-Qur'an, apalagi di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah dengan membaca Al-Qur'an, yang apalagi kemudian bisa menghatapkan Al-Qur'an sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Ngapunten Gus, kadang ada yang menanyakan kalau nuzulul Qur'an itu nazala turun Quran, ya Al-Quran, berarti makna lugawinya seperti itu. Apakah ada kira-kira makna istilahnya, makna istilah dari nuzulul Quran? Kalau kita berbicara makna istilah, kita ini berbicara tafsir. Kalau kita berbicara tafsir, maka yang paling banyak digunakan oleh ulama itu adalah bahasa. Yang sehingga kemudian secara bahasa angzalna ini seperti apa? Ada nazala, ada angzala, ini memiliki makna yang berbeda. Ketika angzalna berarti ada suatu praktek di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan hal itu. Tapi kalau nazala ini kadang-kadang bisa turun sendiri. Lah ini yang harus kita bedakan nggih, antara nazala dengan angzala ini berbeda. Lah di dalam Al-Qur'an ini bahasanya memakai bahasa angzala semuanya. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Ada yang mengatakan lagi di dalam surat yang lain inna angzalnahu. Kemudian di dalam napa namine surat Ad-Dukhan juga dikatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarak. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini dari Lauhil Mahfudz menuju langit dunia. Cuma kemudian terkenal di istilah kita adalah nuzulul Quran. Sebenarnya kalau secara bahasa ini mestinya berbeda. Akan tetapi karena napa penggunaannya ini adalah dalam rangka penggunaan yang sama, maka kemudian bisa untuk kita samakan. Kalau nuzulul Quran, turunnya Al-Qur'an, barang turun itu bisa diturunkan, bisa turun sendiri kan begitu. Tapi kalau ada angzala berarti ini adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perbedaannya seperti itu. Cuma perbedaan antara nazala dengan anzala di dalam konteks ini tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi nuzulul Quran yang digunakan yang umum saja itu. Nuzulul Quran, turunnya Al-Qur'an ini dalam rangka memperingati pada saat Malaikat Jibril ini membacakan pertama kali Al-Qur'an, yakni surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Para pemirsa, itu tadi tentang istilah dan makna lughawinya daripada nuzulul Quran. Mengapa kok tanggal 17 Ramadan diperingati? Panjenengan semua para pemirsa sudah paham kiranya, karena tadi sudah disampaikan dasarnya adalah yakni pertama kali dibacakannya Al-Qur'an, yakni surat Al-Alaq oleh malaikat Jibril kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini yang menjadi dasar. Kemudian barangkali Gus perlu dijelaskan korelasinya Gus, korelasi dari nuzulul Quran itu sendiri dengan Al-Qur'annya Gus. Nggih. Perlu untuk kula jelaskan bahwa sekali lagi kalau kita korelasikan dalil-dalilnya, saya kira tadi juga sudah saya terangkan terkait dengan dalil Al-Qur'an mengenai nuzulul Qur'an, kalau kita korelasikan dengan Al-Qur'an itu sendiri, dengan dalil Al-Qur'an itu sendiri terdapat pada surat Al-Anfal tadi. Al-Anfal, itu adalah korelasinya, sehingga kemudian peringatan nuzulul Qur'an bukan berarti tanpa dasar, bukan berarti tanpa dalil, di dalam Al-Qur'an sendiri itu ada. Terus kemudian kalau kita kembangkan lagi terkait dengan nuzulul Qur'an, kita ini kan semangat, selalu semangat memperingati sesuatu. Betul. Okay. Apalagi sesuatu itu adalah sesuatu yang menjadi keagungan agama Islam. Okay, okay. Seperti Maulid Nabi, okay. Kemudian seperti nuzulul Qur'an, Isra' Mi'raj dan lain sebagainya. Okay. Yang tak kalah pentingnya, di samping kita pun juga memang seharusnya memperingati hal-hal yang seperti itu. Maka yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana kita bisa mempelajari dari peringatan-peringatan itu. Tidak hanya sekedar memperingati dengan meriah, tidak hanya sekedar memperingati yang kemudian di sana ada pengajian umum. Apun dan biasanya pengajian umum itu banyak sekali yang disampaikan, tetapi besoknya mungkin orang terlupa. Banyak yang lupa apa yang diajikan dan lain sebagainya. Karena terlalu banyak Gus, karena terlalu banyak materi yang masuk. Maka kemudian konteks itu yang harus kita napa namanya harus kita sesuaikan. Ketika kita memperingati daripada Maulid Nabi, maka bagaimana caranya pasca peringatan Maulid Nabi kita lebih bisa menteladani setiap apapun yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnah apa yang telah dilakukan oleh Kanjeng Nabi, kemudian apa saja yang harus ditinggalkan dan lain sebagainya. Ketika kita memperingati Isra' Mi'raj, tentunya pasca itu harusnya kita lebih ingat lagi bahwa as-salat itu adalah imaduddin. Bahwa salat itu adalah tiangnya agama dan lain sebagainya. Pun juga pada saat peringatan nuzulul Quran, niki dalam malam hari ini saya kira penting sekali untuk kita ingatkan, kami mengingatkan saya pribadi dan juga mungkin sumrambah kepada semuanya bahwa ketika kita memperingati nuzulul Quran, maka kita harus ingat bahwa dengan turunnya Al-Quran sebagai pedoman daripada umat muslim ini, maka kita semuanya sebagai umat muslim niki seharusnya bagaimana caranya bisa lebih memperbanyak di dalam mengkaji Al-Quran, memperbanyak di dalam membaca Al-Quran. Tidak hanya membaca saja, tapi dikaji dengan baik, yang sehingga kemudian apa yang termaktub di dalam Al-Quran, di mana Al-Quran itu sebagai pedoman kita, memang betul-betul kita amalkan dengan baik. Ada satu cerita yang menarik, ketika ada sahabat dengan tabi'in saling memberikan argumen terkait hafalannya masing-masing. Hafalan daripada para tabi'in, utamanya hafalan Al-Qur'an itu lebih baik daripada hafalannya para sahabat. Pada saat itu kemudian para tabi'in mengatakan, ternyata para tabi'in ini hafalannya lebih baik daripada para sahabat. Tapi para sahabat tidak kebiasaan akal di dalam menjawab itu. Memang para sahabat hafalannya di dalam permasalahan Al-Qur'an itu tidak sefasih dan tidak sebaik hafalannya para tabi'in. Kita tahu tabi'in itu kurunnya kan berada di bawah sahabat. Setelah Kanjeng Nabi, sahabat, kemudian tabi'in. Tapi hafalannya tabi'in ini ternyata lebih bagus. Nah, jawaban daripada para sahabat, memang hafalan kami sebagai para sahabat niki tidak sebagus hafalan daripada para tabi'in. Tapi yang perlu diingat adalah setiap kali kami akan menghafalkan satu ayat Al-Quran, maka kami harus mengamalkan terlebih dahulu. Ini beda daripada sahabat dengan zaman-zaman sekarang. Kalau zaman dulu Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu Al-Quran dari Malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada para sahabat, maka apa yang harus dilakukan oleh sahabat adalah mengamalkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang telah disampaikan oleh Malaikat Jibril tadi, baru kemudian dihafalkan oleh para sahabat. Tapi kurun setelah itu dihafalkan dulu, amalnya
Wallahu a'lam. Nah, ini bedanya itu seperti itu. Yang sehingga kemudian bukan sebaik dan sebagus apapun hafalan kita, akan tetapi bagaimana caranya kita istiqomah di dalam membaca Al-Qur'an, yang kemudian mengkajinya, setelah itu baru kemudian mengamalkan Al-Qur'an itu sendiri. Ini yang paling penting mungkin untuk sebagai pengingat kita semuanya sebagai orang muslim, bahwa kita sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala satu pedoman yang sangat lengkap, yakni Al-Qur'anul Karim. Monggo, mari kita amalkan bersama-sama, kita pelajari, kita baca, kita pelajari, kemudian kita amalkan bersama-sama, yang sehingga kemudian kita semuanya bisa mendapatkan berkah dari Ramadan, berkah dari Al-Qur'an itu sendiri. Pengapunten Gus, kenyataan di masyarakat ini kan banyak orang-orang yang belum mampu untuk mempelajari makna dari Al-Qur'an kemudian mereka rajin juga membaca. Kemudian alasannya kenapa kok rajin membaca padahal tidak tahu apa ini maksudnya. Kan membaca Al-Qur'an itu walaupun tidak tahu artinya kan juga berpahala. Sebenarnya kalau mencari pahala itu mudah, kalau hanya sekedar mencari pahala itu mudah. Yang sulit itu adalah bagaimana caranya kita bisa menjadi manusia yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia sendiri sebenarnya tidak ada yang sempurna di hadapan Allah, kan ngoten. Al-insan makhlul khata' wan nisyan, kan seperti itu. Kalau hanya sekedar mencari pahala, saya kira dengan membaca Al-Qur'an saja ini adalah pahalanya sudah sangat luar biasa sekali, apalagi di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan yang kemudian pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an, ini akan semakin memperbanyak pundi-pundi pahala kita sebagai umat muslim. Tapi alangkah lebih baiknya ketika mungkin ada kajian-kajian terkait dengan Al-Qur'an, kajian-kajian terkait dengan hukum-hukum fikih dan lain sebagainya yang semuanya sumbernya dari Al-Qur'an, maka alangkah baiknya kita tidak hanya sekedar membaca, tapi ikuti pengajian-pengajian itu, ikuti kajian-kajian itu, yang sehingga kemudian sedikit demi sedikit kita pun juga memahami makna dan arti yang ada di dalam Al-Qur'an itu sendiri. Dan yang paling penting lagi nih Pak Solihin, bahwa kalau kita mencari pahala dengan membaca Al-Qur'an ini sudah mendapatkan pahala, jangankan membaca, kita seneng dengan orang yang membaca Al-Qur'an saja itu sudah berpahala ya Gus. Ketika ada orang darus di masjid, di musola, kemudian kita merasa sejuk, kita merasa seneng ketika mendengarkannya pun, ini juga sudah termasuk daripada pahala itu sendiri, pahala, kan begitu. Yang sehingga kemudian bisa dikatakan itu juga termasuk orang yang cinta terhadap Al-Qur'an. Makanya di dalam Al-Qur'an sendiri itu, orang cinta Al-Qur'an itu tidak harus kemudian baca, mengkaji dan lain sebagainya. Seneng dengan hanya mendengarkan saja itu pun juga bisa tergolong daripada orang-orang yang cinta. Alhamdulillah. Cinta Al-Qur'an. Di kampung saya berarti kalau begitu termasuk banyak orang yang cinta dengan orang yang membaca Al-Qur'an. Buktinya ketika malam-malam Ramadan begini bergantian yang mengantarkan ini, makanan, konsumsi masjid untuk teman-teman apalagi seperti itu. Kalau seperti itu, satu, mereka juga dianggap sebagai orang yang cinta Al-Qur'an, yang kedua, pahala sedekah juga mereka dapatkan, sehingga kemudian berlipat-lipat. Ini yang perlu untuk kita galakkan di tengah masyarakat kita. Cuma yang paling penting, karena pada saat ini pun juga kita sedang mendapatkan musibah Pak Solihin, jadi bagaimana amalan-amalan daripada warga Nahdlatul Ulama tetap kita laksanakan, akan tetapi tetap kita pun juga harus melaksanakan setiap protokol-protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jangan hanya karena cinta saja sehingga kemudian mengabaikan hal-hal yang lain. Padahal hal-hal yang lain pun juga sangat penting untuk kita kita jaga. Bahkan juga mengikuti protokol yang disampaikan oleh pemerintah itu merupakan
perkara yang diperintahkan melalui Al-Qur'an juga ya. Melalui Al-Qur'an juga dan juga wajib juga. Wajib juga. Nah, kadang-kadang kan kita itu kebingungan di dalam menentukan sesuatu ketika seakan-akan berbenturan. Nggih. Lah iki aku dikongkon sawu sufufakum semisal contoh, tapi saat ini kok pemerintah mengatakan harus renggangan dan lain sebagainya. Kadang-kadang kalau ilmu yang kita dapatkan niki separuh-separuh ya, kita akan menyalahkan apa yang sudah diatur oleh pemerintah. Tapi menyalahkan kalau, yang mengeluarkan peraturan ya, itu. Betul. Bahkan juga menyalahkan orang yang kenapa kok harus taat kepada pemerintah kan begitu. Ini betul. Yang menjadi problem seperti itu. Akan tetapi agama itu kalau dipelajari secara utuh, secara menyeluruh, agama itu sangat indah. Agama Islam itu sangat toleran. Agama Islam itu sangat mudah untuk dilaksanakan. Agama Islam itu adalah agama yang menjadi solusi bagi semua umat yang ada di muka bumi ini. Nggih, Gus, terima kasih. Para pemirsa NU TV Turen yang dirahmati Allah, demikian itu penjelasan yang begitu gamblang tentang Nuzulul Quran. Juga kita tidak perlu menyalahkan siapa yang mengajak sesuai protokol, kok manut nanggone pemerintah, sedangkan ibadah ini kan sholat ini adalah menghadap kepada Allah. Ternyata mengikuti anjuran pemerintah, mentaati peraturan pemerintah itu tadi juga disampaikan, itu ada dasarnya di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, monggo kita taati ketentuan dari pemerintah. Untuk lebih jelasnya, lebih gamblangnya, ini secara singkat oleh Gus Mikran akan disampaikan kesimpulan dari apa yang tadi diaturkan. Karena ketika kita harus mencerna awal sampai akhir, rupanya agak berat ya para pemirsa. Oke, terima kasih. Kesimpulannya sebenarnya sederhana sekali. Nuzulul Quran yang kita peringati setiap tanggal 17 Ramadan itu bukan tafsir daripada Inna anzalnahu fi lailatul qadr ataupun tafsir-tafsir yang lain. Akan tetapi 17 Ramadan yang kita kenal dengan Nuzulul Quran itu adalah pertama kali malaikat Jibril membacakan ayat Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni surat Al-Alaq. Nah, sedangkan Al-Qur'an sendiri secara utuh diturunkan dari Lauhil Mahfudz menuju langit dunia itu terjadi pada saat Lailatul Qadar. Dan sampai sekarang Lailatul Qadar masih menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala, walaupun banyak daripada ulama sudah memprediksikan itu semuanya, tapi sekali lagi itu semua menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tak kalah pentingnya, monggo pada saat bulan Ramadan ini kita berbanyak amal-amal sholih, utamanya adalah memperbanyak membaca Al-Qur'an, semakin banyak menghatamkan Al-Qur'an akan semakin berlipat daripada pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir mungkin Pak Solihin, kami pun juga berharap nanti pada saat tanggal 17 Ramadan yang biasanya itu diadakan peringatan nuzul Quran, karena pada saat ini terjadi pandemi COVID-19, maka mungkin peringatan itu cukup dilaksanakan di rumah masing-masing dengan bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an, dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu kesimpulannya. Terima kasih Gus atas penjelasannya, dan kesimpulan juga sudah disampaikan. Para pemirsa NU TV Turen yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Awal hingga akhir, apabila ada kesalahan, kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tuku turen nang warungi yu jainab. NU TV Turen memang mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.